Lihat guys, lihat teman-teman, saya nyobain lubang di sini, ternyata keluar tuh teman-teman, teman-teman lihat, nah itu keluar ularnya teman-teman, kampret. Aduh sialan, terkejut aku. Aduh, untung nggak apa-apa. Aduh, harus lebih waspada ini. Pergi sana, hus. Hus, pergi, 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 pergi. Pergi sana, pergi, 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 pergi. Sana, jauh-jauh. Main jauh-jauh sana. Pergi, pergi. Pergi sana, jauh-jauh. Sialan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Alang Sing, anak petualang singgut. Oke teman-teman, saya sudah sampai di spot mancing ya. Sungai. Sungainya lumayan besar lah untuk daerah perkampungan ya teman-teman. Ini nggak jauh dari rumah lah, sekitar naik motor sekitar 3 menit atau 2 menit sudah sampai. Edisi lagi males mau keluyuran jauh-jauh ya teman-teman. Sebenarnya air itu masih terlalu besar ya. Lihat, airnya masih terlalu besar. Cuma coba-coba cari peruntungan di sini, mana tahu ada rezeki ya di sini ya. Oke, bagi teman-teman yang tanpa sengaja di berandanya menemukan video ini, jangan lupa dukungannya ya. Tinggalkan jejak teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah pantau terus dan dukung terus channel saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan cek teman-teman semua di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, aduh lemas nih, masih puasa soalnya. Bagaimana teman-teman, masih puasa? Oh, alhamdulillah jika masih puasa. Oke, langsung aja lah kita akan coba cari lubang ya, karena kita nggak lama-lama ini. Waktu azan asar nanti kita langsung bisa langsung pulang aja, karena kita nggak bawa perlengkapan apa-apa. Oke, salam satu hobi, salam pelut panjang. Mantap. Kita cari lubang ya, mudah-mudahan kita ada rezeki hari ini ya, bisa dapat pelut di sini. Oke, wah ini saya menemukan lubang teman-teman. Nah lihat teman-teman, nah itu. Oke, kita akan coba saja langsung. Mudah-mudahan ada penghuninya ya, dan bukan lubang huak. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhu, umpan impor datang. Yuhu, umpannya kok gini. Wih, apa itu tadi? Yuhu, wih. Wih, sambaran teman-teman, lihat. Wih, kepiting apa belut nih ya? Kok gitu makannya? Loh, kok gitu makannya? Kayak kepiting. Duh, habis umpannya nih, jangan-jangan. Wih, makannya gimana kamu, lut? Belut apa kepiting ya? Tarik aja dulu biar telan. Tuh, untuk mainan makannya. Ini belut apa kepiting ini ya? Terima. Oh, makannya kok gitu modelnya. Hmm.
Mudah-mudahan strike teman-teman. Eis. Kita nyobain kail baru nih teman-teman. Buatan tadi malam ini. Yang kail kemarin ada. Wih, sepertinya belum teman-teman. Seperti belut, belut atau kepiting ya. Oke, masukkan aja. Udah kabur dia. Wih, udah turun jauh dia teman-teman. Kita nyoba lubang di sini ya. Mudah-mudahan ada isinya. Soalnya di sungai itu susah, banyak lubang. Tapi isinya banyak kepiting teman-teman. Kita harus tes satu-satu. Makanya saya kadang nggak langsung rekam. Wih, airnya naik teman-teman. Airnya naik. Wih, turun lagi. Turun lagi. Airnya naik tadi teman-teman. Airnya naik lagi teman-teman. Lihat. Lihat airnya naik. Ada kuda. Sepertinya ada belutnya ini teman-teman. Kita lihat. Apa dia mau makan atau tidak. Di sungai ini kadang-kadang makannya milih-milih teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Airnya bermain. Naik turun. Dia belum mau makan. Tuh airnya bermain. Lihat teman-teman. Lut, jangan lama-lama lut. Nyumpan impor. Kamu malah main-main. Hah, narik ya. Narik teman-teman, lihat. Oh, jangan dalam-dalam lut. Ini banyak akar nih. Oh. Dia melawan teman-teman. Dia melawan teman-teman. Dia melawan. Dia melawan. Woi, babon. Dapat babon teman-teman. Nevel gadget. Aduh, rahang atas teman-teman. Lihat, lihat. Rahang atas sedikit sekali. Alhamdulillah kita dapat monster teman-teman. Kita dapat babon sungai. Lihat, panjang. Oke, kita bawa. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita dapat ABG sungai ya teman-teman. ABG apa babon lah pokoknya. Kita dapat gede ya teman-teman. Alhamdulillah. Entah berapa-berapa beratnya, yang penting kita dapat besar teman-teman. Mocel ya, dikit sekali teman-teman. Lihat. Lihat cuman di bibir atasnya yang bagian kanan ya teman-teman. Oke, salam-salamnya ini buat apa ya? Buat siapa ya? Kang siapa ya? Yana. Yana channel apa siapa itu? Lupa. Terus buat tukang jahit asal mancing. Buat mancing liar. Wah, aku ini kalau udah gini ini pasti banyak yang lupa. Bukan banyak lagi, malah lupa ini. Oke, begal terhormat Kapten 27. Pokoknya untuk semuanya yang nonton aja lah. Alhamdulillah kita dapat babon lagi ya teman-teman. Babon sungai. Ya, masih babon muda sebenarnya ini. Ya, alhamdulillah ini pendapatan kita strike perdana. Mudah-mudahan kita bisa dapat strike lagi. Oke. Begitu terus. Salam satu hobi.
Salam Blood Mania, mantap. Oke teman-teman semua, hari sudah sore ya. Seperti yang saya bilang tadi, waktu mancing saya hanya sebentar ya, sampai azan asar aja. Kini kebetulan azan asar sudah mulai lewat, sebenarnya sudah lewat sedikit sih waktunya. Oke lah, alhamdulillah meskipun airnya masih besar ya teman-teman, kita masih bisa mendapatkan strike ya. Seekor lumayan lah, kalau untuk ukuran blood sungai ini ya, termasuk ABG bonsor ya, lebih panjang. Tapi kalau untuk ukuran blood sawah atau blood apa ya, udah lumayan babon ini ya teman-teman. Oke alhamdulillah, syukuri aja ini rezekinya hari ini. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur, pahalanya teman-teman waktu puasa ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya tambah lagi dan selalu diberikan keberkahan. Oke. Saya pamit undur diri. Salam satu hobi, salam Blood Mania. Mantap.